Tanganan, peta alokasi ruang, dokumen antara dan draft Raperda RTPP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor titik-titik garing RTPP3K garing 2019. Satu, pada hari ini Senin tanggal 2 bulan September tahun 2019 dalam kurung 02/09/2019 bertempat di ruang pertemuan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dilaksanakan penandatanganan peta alokasi ruang, dokumen antara dan draft Raperda RTPP3K antara panitia khusus rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kurung RTPP3K DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kelompok kerja dalam kurung POKJA RTPP3K Provinsi Kepulauan Bangka dan menyepakati A. Peta alokasi ruang, rancangan peraturan daerah dan dokumen antara rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam kurung RTPP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. B. Pemberian paraf pada peta alokasi ruang oleh tim pansus RTPP3K DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tim kelompok kerja RTPP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bukti fisik persetujuan dan kesepakatan ini. Demikian, berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pangkal Pinang, 2 September. Di mana? Di sini itu saya Bapak kasih nama. Aduh, anggotanya. Ya, anggotanya di belakang.